Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur-sedulur sedaya mawon, berjumpa lagi dengan channel saya Dwi Kiswanto. Kali ini saya berada di Pasar Sapi Prambanan. Sedulur, masih di suasana Lebaran, saya sekeluarga mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin dari Pasar Sapi Prambanan. Sedulur, di hari Kamis Pon di tanggal 27 April 2023. Oke, terbaru mengupdate harga-harga terbaru dari Pasar Sapi Prambanan. Sedulur, jam 7 pagi, suasana pasar masih sepi, baru pada berdatangan. Semoga di suasana Lebaran ini pasarnya sudah ramai ya, Sedulur. Ini pertama kali di pasaran Pon di hari raya Idul Fitri, baru pada berdatangan, Sedulur. Kita akan review untuk sapi-sapi babonan. Ini baru pada bertangan, biar datang semua dulu, biar rame, nanti kita akan review untuk sapi-sapi babonan. Waduh, ana sing mati. Kecil, oh aman. Kecekel sedulur. Bahaya lur. Langsung mlayu lur sak bantere aku. Sapine wedok. Awas, awas, Mbah. Duh, ngamuk ora kaya cancang wis bahaya iki. Cancang ae, Pak. Ya sedulur, langsung saja sedulur kita tanyakan untuk harganya sedulur. Ini ada babon. Baru ditanyakan. Makan pinten Pak niku Pak? Rebine Pak. 17 Pak. Harga 17 dulur. Mintanya 17 juta. Wis. Rp17 juta, mantap. Ya, langsung diserbu para jagal-jagal sedulur. Ditongew, sepertinya langsung mau didilkan sedulur. Itu ngeus dulu. 17 juta. Wus. Wah, awas, awas, awas. Itulah juta dulu. Apakah terbayar? Oke, 17 juta sangat besar sekali. Kita cari yang lainnya. Kita cari babonan lainnya. Ya sedulur, dan ini juga ada babonan limosin ya lur. Sangat gemuk sekali lur, limosin. Ya, di pasar saya Prambanan itu sangat banyak sekali jagal-jagal yang berkunjung ke sini, Lur.
yang mencari di sini untuk sapi-sapi jagal. Ini ada 2 ekor Pak ya, 2 ekor langsung dibawa satu orang. Oh, beda. Sangat gemuk sekali telur. Ya, yang ini sangat gemuk sekali. Limusin. Gabon ya telur ya. Sepertinya masih bisa produk ini telur. Iya, seluruh baru dirembuk, nanti kita tanyakan untuk harganya. Ini sangat bagus sekali tuh. Kriwil. Pakai pitulas kok. Songolikur. Iya, 2 ekor mintanya songolikur dulur. Duanya. Duanya 29 dulur. Iya, duanya minta 29. Berkah lembu. Berkah lembu. 2 ekor mintanya 29 dulur. Oh iya, hitungannya ya apa itu murah ini nggo 29. Pak ngapunten 2 ekor wae nyuwun 29 ya. Nggih. Oh nggih. 29. Ngapunten iki doro napa pun anu Pak? Niki baban. Oh baban. Oh nggih Pak. Suwun Pak nggih. 2 ekor mintanya 29 sedulur, yang itu babon, yang babon. Babon sedulur, sama yang ini yang doro. Oke, sangat bagus sekali sedulur buat. Buat induan. Mantap. Mantap. Kita cari yang lainnya sedulur. 29. Kita cari yang lainnya sedulur. Mulai rame, yaitu yang babon melayu-melayu masih sangat girang sekali sudah sampai melompat. Iya sulur, dan ini ada limusin sangat bagus sekali sulur, ini buat induan sangat bagus sekali, tentunya masih bisa produk sulur. Sangat tinggi, panjang, wes mantap sekali sulur. Tinggi dan panjang. Ini yang bawah yang mana sulur ya? Nanti kita tanyakan untuk harganya sulur. Telur sangat besar sekali. Kita coba tanyakan untuk harganya, telur. Agi pinten Pak niku, Pak? 12. 12, Pak. 12, masa 12 terus telur. Pak iki ngawur wae sik tukang nuntun iki, masa kaya ngono apike 12. Lahir
Yes, mantap sekali sedulur. Tafsiran saya ini ya kisaran 18-an sedulur. 18. Pae takoni ngawur ae 12. Oke, kita cari yang lainnya sedulur. Segi pinten, Pak? Iki, nggih. 10. 10, Pak. Oke. Babon. Babon. Babon sedulur. 10. Siap. Babonan. Buta kata, Pak. Setunggal mawon. Suwi, Pak, nggih. 10 juta sedulur nyuwune masih bisa nego. Pak harga pas. Ya, sedulur, kita cari yang lainnya, sedulur. Di sini ada si metal. Ya, si metal babon. Doro apa babonan ini, sedulur? Doro. Wis, giras. Ki pinten, Mas? Oh, Mukolas. Di harga 18 sedulur. Di harga 18. 18 sedulur. Jos. Doro ya sedulur ya. Di harga 18 juta. Pinten Pak nih, Pak? Ya, sedulur 13,5 sedulur. Wih. 13,5. Mintanya 13,5 sedulur. Geringan. Babon geringan sedulur. Mintanya 13,5. Sedulur geringan ya, sedulur. Oke, kita cari yang lainnya sedulur. Iya sedulur, ya ini ada babonan sangat besar sekali sedulur. Ini kalau masih bisa produk ini sangat bagus sekali. Mungkin di tanggal 27 di hari Kamis Pon ini menurut saya yang paling besar yang ini. Mintanya 32. Pak. Mintanya 32. Sangat besar sekali, sedulur. Kakinya juga bagus ini untuk indukan, walau. Ini bisa menghasil. Mantap sekali sedulur. Tanya 32 tadi lur, sangat panjang, besar sekali lur. Untuk induan juga sangat bagus sekali ini lur. Misalkan masih produk wes, jos, penghasil pedet-pedetan super. Ya lur, kita cari yang lainnya lur. Thank you.
Ini ada Jawa Selur. Kita tanyakan ini yang Jawa nih harga berapa sih? Sangat mungkin sudah tua dulu tanduknya panjang sekali. Baru dirembut dulu ya, albi alale. Masih skori hati mas. Iya, sabar. Bagaimana mas? Pas ke telus tengah. Oh, telulas tengah. Ini harga 13,5 dulu. 13,5 dulu. Masih bisa nego. Pasar sapi Prambanan seluruh mulai rame, baru pada berdatangan untuk para bakul-bakul. Oke, kita tanyakan yang ini seluruh. Ini ada si metal. Ada si mental kriwil, kita tanyakan untuk harganya seluruh. Awas ulo. Bentar, baru dirembuk seluruh. Tidak enak untuk memotong pembicaraan seluruh. Si mental kriwil. Kita tanyakan harganya seluruh. Ngapunten Pak, teko-teko rego parke pinten nika Pak? Rulas Pak. Oke. 12 seluruh. Ya, di harga 12 doro ya seluruh. Doro. Terus di harga 12 doro. Pak, berarti Pak. Nggih. Toh, nyuwun pinten Pak? Salikur. Salikur. Oh nggih, patahan. Nggih, lebaran 5 jam mriki. Tadi kan regi kolek. Walah elok. Nggih, bodo. Mau bodo pun. Bodo. Oh, bodo niki nggih. Monggo. Sekali ae, Pak. Oh, dek legi pun asal 15. Pak Tego sudah dapat 15. Ini yang sering cari sapi-sapi pot siap potong sih. Pak Bego. Awas-awas. Lagi kemarin mendapatkan 15. Oh iya, lagi. Wage kemarin saya ke pasar Praci, Wage, Kliwon, lagi ya. Leginya itu Pak Bego mendapatkan 15 ekor sapi. Mas, mantap. Yang selalu memborong sapi-sapi super, sapi-sapi siap potong. Ini sangat besar sekali, tanpa keluh dulur, tanpa keluh, tapi aman dulur. Biarpun tanpa keluh ini sangat lulut sekali di tangan bapak. Ya dulur. Cukup sekian dulur video dari saya, dari sapi-sapi betina, semoga bermanfaat, semoga menambah referensi panjenengan dulur untuk mengupdate sapi-sapi terbaru. Cukup sekian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.